Oke, halo guys, balik lagi bersama gua Nosda. Nih lah guys ya. Nah, oke cuy, jadi pada kesempatan atau pada video kali ini gua bakal bahas gimana sih cara ngebin akun Boya ya guys ya. Nah, jadi karena ada event apa ya? Event nonton dapat celana server luar itu. Nah, masih banyak yang nggak tahu guys kalau kalian sia-sia nonton terus klaim hadiah padahal akunnya belum terbin guys. Belum kebin gitu kan. Nah, apa sih bin itu, Bang? Nah, jadi bin itu kalian ngekaitin atau ngehubungin akun Boya kalian dengan akun Free Fire kalian. Nah, gunanya agar kalau kalian ngeklaim hadiah di aplikasi Boya kalian, nanti hadiahnya masuk ke aplikasi Free Fire kalian juga, guys. Nanti langsung otomatis masuk juga ke akun FF kalian ya, guys ya. Nah, jadi kalau kalian ngeklaim hadiah di aplikasi Boya udah dapat celananya gitu kan, terus akun FF kalian belum kalian bin, belum kalian kaitin gitu, nanti hadiahnya bingung guys mau pihak Boya kirim kemana gitu ya kan, soalnya akun kalian belum kalian kaitin guys, makanya hadiahnya mungkin kagak masuk nanti ke akun kalian. Makanya sebelum kalian nonton 20 menit itu di aplikasi Boya, terus sebelum klik claim hadiahnya, usahain atau kalian perhatikan guys, akun kalian udah terbin atau enggak. Kalau enggak, kalian bin dulu ya guys ya, biar enggak nyesel nanti guys. Nah, oke guys, seperti biasa guys, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di like dulu, bantu gua 5000 subscriber juga ya guys ya. Nah, jangan lupa subscribe plus aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik, unik dan bermanfaat tentunya ya guys ya, dari channel gua guys. Nah, oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi guys, gua rasa langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke guys, hampir lupa gua guys. Nah, jadi di video kali ini gua bakal kasih dua cara ya guys ya untuk ngebin. Nah, ada cara yang paling mudah atau otomatis gitu kan, dan yang kedua ada juga cara manual guys. Nanti kalian simak aja tutorialnya sampai habis ya guys ya, biar nggak gagal paham gitu. Nah, oke guys ya, jadi cara ngebinnya yang pertama tuh gue bakal bahas cara biar gampang guys, atau kebin otomatis ya guys ya. Jadi nanti kalian nggak perlu capek-capek ngebin lagi guys kalau kalian pakai cara yang pertama ini. Nah, jadi caranya ini kalau kalian baru pertama install, kalian gua saranin banget ya guys ya, kalian pilih login dengan Free Fire. Bang, kenapa bang login dengan Free Fire bang? Karena kalau login dengan Free Fire, nanti akun Boya kalian langsung kekait sama akun FF kalian ya guys ya, langsung ke bin gitu. Dengan kata lain, kalian nggak perlu lagi buat ngebin manual gitu kan, nanti otomatis guys. Ah, bentar guys, kepencet apa lagi itu. Nah, jadi kalau kalian login dengan Facebook atau masuk dengan Google yang ini, nanti kan harus ngebin manual ya guys ya. Nanti gue bakal bahas juga caranya gimana gitu ngebin manual. Nah, kalian klik dengan melanjutkan ini guys, kalian centang dulu, terus login dengan Free Fire ya guys ya. Jangan lupa guys login dengan Free Fire gitu. Nah, di sini kalian tinggal login dengan akun Free Fire kalian. Kalau kalian biasanya pakai akun FB, Google buat login ke akun Free Fire kalian, kalian pakai aja guys, sesuai dengan akun kalian. Kalian bikin pakai apa gitu guys buat daftarnya dulu gitu kan. Jadi kalian loginin aja akun FF kalian. Nah, di sini gua pakai FB aja ya guys ya. Gua pakai akun Facebook gua, akun FF Facebook gua. Nah, kalau udah kayak gini, udah berhasil login gitu kan, kan klik OK aja guys, maka secara otomatis bakal masuk ke aplikasi Boyahnya langsung ya guys ya. Bentar guys. Nah, jadi di sini akun Boyah kita kan, akun Boyah gua atau akun Boyah kalian bakal langsung masuk otomatis menggunakan akun Free Fire kalian gitu kan. Nah, kalian bisa cek di bagian namanya, nickname-nya gitu kan. Nah, di sini di bagian nickname-nya udah otomatis sama kayak nickname FF gua ya guys ya. Udah sama kayak nickname FF gua, berarti udah ke bin otomatis guys. Nah, di sini buat ngecek kalau akun kalian udah terbin atau enggak, kalian bisa klik akun terhubung yang ini guys.
kalian klik akun terhubung. Nah, di sini statusnya udah terbin, guys. Akun Buyah gua yang ini udah terhubung, udah terbin sama akun FF gua yang nickname-nya Nos Daniel YT ini, guys. Tandanya udah berhasil ya, guys ya. Jadi kalau kalian pakai login dengan Free Fire langsung, nanti kalian nggak perlu capek-capek lagi, guys, buat ngebin manual gitu. 2 jam kemudian. Nah, guys. Nah, untuk di cara kedua ini gua bakal bahas gimana sih cara ngebin manual ya, guys ya. Nah, cara ini berlaku untuk jika kalian nggak pilih login dengan Free Fire langsung, guys. Kalau kalian udah terlanjur masuk dengan Facebook yang warna biru ini atau masuk dengan Google yang warna putih yang bawah, guys ya. Nah, kalau kalian nggak pilih login dengan Free Fire langsung, kan bisa pakai cara yang ini, guys. Nah, contohnya, guys, gue simulasikan gue login dengan Facebook ya, guys ya. Atau gue masuk dengan Google aja, guys. Sembarang sih, terserah. Ini buat simulasi aja ya, guys ya. Gue pilih masuk dengan Google. Contoh guys. Nah, gue pilih akun Google gue. Nah, bentar, guys. Di sini coba kita klik akun terhubung ini ya, guys ya, buat ngecek apakah akunnya udah kebin atau belum. Nah, ini nih, guys. Kalau kalian bedanya kalau kalian login dengan Free Fire langsung dengan login dengan Google atau Facebook yang biasa gitu kan. Nah, kalian harus ngebin manual, guys. Kayak gini, guys, ngebin manual gitu. Statusnya Free Fire belum terhubung ke akun. Nah, penyebab kalian klaim hadiah di Boya terus kan protes, "Bang, kok hadiahnya nggak masuk ke akun Free Fire gua, Bang?" Nah, jadi mungkin penyebabnya salah satunya ini, guys. Kalian belum kaitin akun FF kalian, guys. Kalian belum bin gitu kan. Nah, di sini caranya kalian tinggal klik link terus bin akun Free Fire kamu. Kalian pilih akun Free Fire yang mau kalian loginin, guys. Contohnya gua pakai akun Google aja ya, guys ya. Soalnya akun FF gua ada yang login pakai Google juga, guys. Gua bakal pakai akun yang itu aja, guys, buat dikaitin ke aplikasi Boya ini ya, guys ya. Sumpah, cuk, jelasinnya susah, cuk. Semoga kalian ngerti aja dah. Nah, di sini gua skip dulu ya, guys ya. Gua mau login Google dulu, guys. Biar kesensor. Nah, oke, guys. Jadi gua udah login, guys. Di sini tinggal gua tunggu aja ya, guys ya. Nah, ini, guys. Jika udah kalian loginin atau udah kalian login apa ya? Kalau kalian udah login di situ tadi, guys. Di halaman sebelumnya kan ada pilihan login. Kalian disuruh login ke akun Free Fire kalian kan? Login manual gitu. Nah, di sini kalian pilih bin akun Boya, klik konfirmasi. Nah, maka secara otomatis akun Free Fire kalian udah terhubung atau udah terbin ke akun Boyah kalian ya, guys ya. Nah, ini udah ada nickname-nya, guys, atau ID-nya, guys. Jangan lupa cek nama FF kalian udah bener atau salah ya, guys ya. Nah, di sini gua cek namanya Yetenos Daniel. Wah, udah bener, guys. Itu udah bener sama akun FF gua ya, guys ya. Itu akun FF gua, udah bener. Jadi kalau kalian nggak, kalian perhatiin juga, guys, itu namanya, guys. Jangan sampai kalian pilih login ke Facebook atau Google terus di akun terhubungnya itu bukan akun utama kalian yang terhubung ya, guys ya. Nanti hadiah yang kalian klaim di sini di aplikasi Boya ini bakal masuk ke akun yang udah kalian kaitin, guys. Bakal masuk hadiahnya ke akun FF yang kalian kaitin ini ya, guys ya. Yang namanya, kalau gua, Yetenos Daniel 1, itu akun FF gua, guys. Sumpah, cu. Nah, oke, guys, mungkin untuk tutorialnya seperti itu aja ya, guys ya. Mohon maaf jika kalian kurang paham gitu, guys. Soalnya sumpah, cu, gua nggak bohong, cu, ngejelasinnya ribet bener, sumpah. Gua juga pelajarin tadi, guys, hampir sejam. Gimana gitu algoritmanya, gimana gitu ya kan? Kok bisa gitu?
Nah, jadi semoga kalian mengerti ya guys ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di kolom komentar guys. Nanti kalau gua tahu, gua balas satu-satu guys. Tenang aja guys. Jadi jangan lupa like yang banyak gitu kan, biar gua makin semangat juga guys bikin videonya. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka dengan tutorial-tutorial video tutorial seperti ini gitu kan. Jangan lupa juga di share yang banyak ke teman-teman kalian. Nah, gua Daniel izin undur diri dulu guys. Gua izin pamit dulu guys. Assalamualaikum, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Thank you and bye bye. We'll be right back.